Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usalli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa wala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kalimat sibuk sering digunakan oleh sebagian orang dalam aktivitasnya. Lebih sering lagi kalimat sibuk itu dijadikan kambing hitam, baik di dalam sehari-hari atau dalam acara-acara keagamaan. Kalau kita tanya, kemarin kemana mas? Waktu taraweh malam pertama kok nggak ada? Jawabnya sibuk. Waktu Jumat nggak kelihatan sampean, ada di mana? Jawabnya sibuk. Kemarin waktu ada Isra Mi'raj juga Anda enggak ada. Jawabnya juga sibuk. Kalau berbicara masalah sibuk, siapa sih orangnya yang tidak sibuk? Dan sibukan mana seperti Kangjeng Rasul? Rasulullah SAW itu orang yang sudah maksum, tapi kesibukannya tidak bisa dikalahkan. Dan segala tugas terselesaikan. Masalahnya adalah kita yang bisa mengatur kesibukan itu atau kesibukan itu yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua akan sibuk terus. Tapi kalau kita yang mengatur kesibukan, artinya dalam kehidupan ada semacam, bahasa kerennya, ada semacam pembagian waktu. Pembagian tugas. Jadi pada kesempatan ini kita ingin mengetahui bagaimana cara membagi waktu dalam hidup menurut ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang dikemukakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi waktu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah. Sepertiga untuk tugas. Sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk bertugas, ada waktu untuk keluarga. Dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, terjadilah kepincangan. Kepincangan itu sering terjadi. Ada orang yang waktunya dihabiskan hanya untuk Allah terus. Padahal dia tahu, dia harus berinteraksi sosial dengan masyarakat. Sampai tidak bisa berkumpul, ngaji tidak ada, sholat berjamaah tidak. Bahkan keluarganya juga pun terbengkalai. Ada juga orang yang waktunya dihabiskan untuk kerja terus. Kadang anaknya juga tidak kenal sama ayahnya. Sebab berangkat kerja, anaknya masih tidur. Pulang kerja, anaknya sudah tidur. Sampai anaknya pun bertanya sama mama, "Mah, saya punya papa enggak sih? Ada papamu tuh. Yang kumisnya segede pisang goreng." Oh itu, oh baru kena sekarang ya. Karena saking sibuknya. Ada juga orang yang menghabiskan waktunya untuk keluarga. Dalam bahasa Inggris disebut mangen orang mangen pokoe. Jadi yang bagus yang mana? Yang bagus itu orang yang bisa membagi waktu, kapan harus waktu untuk ibadah, kapan waktu untuk bertugas, kapan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan maklum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.